Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat petani semua. Salam hijau dari saya Nardisu. Nah, hari ini saya ingin melakukan penyepraian tanaman padi saya kurang lebih usia 40 hari. Nah, ini penyepraian ini saya lakukan yang ketiga kali. Nah, jadi saya lakukan di saat pagi hari. Saya menggunakan insektisida berbahan aktif emamectin benzoat. Nih, seperti biasa yang saya lakukan dari penyepraian pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga. Dan bahan aktifnya klorbenzuron. Nih, ini dia. Jadi gunanya ini insektisida kontak sistemik dan lambung. Jadi semua hama bisa dibasmi atau sebagai pencegahan. Jadi untuk dosis takaran yang saya gunakan seperti biasa setengah sendok. Kemudian saya menggunakan fungisida daunnya ini seperti biasa antrakol. Jadi fungisida ini sudah 2 musim tapi belum habis juga. 1 sendok. Jadi penggunaannya enggak usah terlalu banyak, sedikit-sedikit aja. Oke. Saya tuang.
Oke, alhamdulillah saya udah selesai melakukan penyeprayan. Ini penyeprayan yang ketiga. Jadi varietas padi yang saya tanam adalah varietas Gogo. Nah, ternyata walang sangitnya sudah menunggu, sudah ditunggui sama dia. Jadi kalau walang sangit ini musim hujan banyak. Jadi itu saja ya untuk video saya hari ini, untuk mengupdate sekaligus. Nah, jadi untuk tanaman cabai, ini lahan cabainya masih kosong, menunggu bibit cabai yang masih kecil. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya mau pulang, mau istirahat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube saya. Mohon bantuan dukungan untuk perkembangan channel YouTube saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.